supaya kita lebih mudah berlapang dada terhadap apapun kejadian, ada 5 kesadaran yang harus kita punya. Yang pertama, sadari semua terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Bahwa semua kejadian sudah tertulis. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan orang-orang yang beriman selalu yakin bahwa apa-apa yang sudah tertulis pasti jauh lebih indah daripada apa-apa yang kita inginkan. Yang kedua, sadari bahwa semuanya pasti baik dari Allah. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, gak ada yang buruk. Enak atau gak enak, ujungnya pasti kebaikan. Maka jagalah baik sangka itu. Yang ketiga, sadari semuanya sudah terukur. Allah gak akan membebani kita melebihi kesanggupan kita. Maka sebetulnya yang Allah uji itu bukan kemampuan kita, tapi Allah menguji kemauan kita. Mau gak kita menerima? Mau gak kita ngaku? Mau gak kita ngadu bahwa kita ini lemah di hadapan Allah? La haula wala quwata illa billah. Yang keempat, sadari semua kejadian yang gak enak, kesedihan, kepahitan itu bisa menggugurkan dosa. Maka apakah kita gak bahagia dengan itu semua? Kalau kita yakin semua kepahitan itu bisa jadi kafarah, kita lebih mudah berlapang dada. Dan yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong sama Allah. Yakin pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau kita sadar betul 5 hal ini, maka semoga dada kita bisa jauh lebih lapang menghadapi apapun ketetapan dan kejadian dalam hidup. Orang lain menilaiku selalu bahagia, padahal saat ini ku sedang kebingungan. Hanya saja orang lain menilaiku dari luarnya, padahal ku sedang membohongi diriku sendiri dengan senyuman. Balonku ada 5 hal, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Cik-cak-cik-cak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, haplah. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor.